Assalamualaikum Bunda. Hari ini kita mau masak pecel. Ini kita merebus bahannya di steam egg ya. Kita kukus. Ini sudah kita cuci bersih semua. Sudah kita cuci bersih. Lalu kita masukkan. Au. Mantap utam Alex. Lalu kita bagian atasnya kita taruh ini. Dan kacang panjang. Oke, kita tutup. Kita tunggu sampai matang. Kita lihat setelah 5 menit ya Bunda. Oke, ini kelihatan sudah masak. Ini dan ubinya juga udah masak. Ini setelah matang ya Bunda. Cepat sekali kalau menggunakan steam egg. Kita mau menggoreng tempe tahu. Goreng tempe. Ini milidinya. Ini kol, tempe, tahu, daun ubi, toge, sama kacang panjang. Oke Bunda, ini penampakan yang udah jadi. Di sini ada lontong, milidi, mie telur, ini kuah pecelnya. Mantap ya Bunda. Kita wadahnya menggunakan blossom warna hijau. Kalau yang terbaru sekarang warna biru ya Bunda blossomnya. Ini ada tahu, tempe, kol, toge, kacang panjang sama daun ubi. Oke Bunda. Ini untuk Kak Pipa, dia mau makan pecel yang tidak pedas. Ini ya Bunda. Ini Kak Pipa. Kak Pipa juri. Mantap. Ini Kak Pipa makan pecelnya. Dia begitu kecil, kita suka pecelnya. Sejalan mau hidup kita.